Hari ini gue bakal nunjukin kepada kalian salah satu cara profit dengan metode sulap. Halo segi semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian, Grizzis GT. Nah teman-teman, kembali di channel gue dengan tentunya kakek Grizzis yang selalu bakal bawain kalian video-video profit gitu ya. Nah di video kali ini teman-teman, gue punya kabar yang gimana ya, bahagia untuk kalian. Karena kita bakal cobain sebuah metode profit yang lumayan baru menurut gue ya. Dan ini tanpa farming tentunya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang agak lazy gitu loh ya. Jadi kalian tidak perlu nge-break block apapun gitu, santai aja. Nah paling mentok-mentok nge-harvest teman-teman, jadi gampang banget lah menurut gue. So ini sebenarnya udah lumayan lama, metodenya udah lumayan ada lama. Dan ini sempat nge-trend dulu kan, orang sering banget lakukan metode ini. Dan gue jujur gak pernah coba gitu. Jadi sekarang kita bakal kayak cobain bareng gitu ya. Gue jujur belum pernah satu kali pun. Tapi gue udah sempat baca-baca sedikit gimana caranya. Dan ya, kita bakal praktekin tentunya. So kalian bisa lihat ini udah akun akun lain teman-teman, bukan GRZYZ. Grow to Rot. Ini akun gue pakai biasa untuk main-main lucu-lucu aja gitu, ketemu orang-orang player-player baru gitu kan, biar gak ketahuan gitu. Dan di video kali ini kita bakal ngajarin kepada kalian metode sulap gitu. Nah bang, sulap itu apaan bang? Ya seperti namanya teman-temannya, sulap itu sulap teman-temannya, magic gitu ya. Ntar gue bakal tunjukin semuanya, jadi kalian gak usah takut, santai aja. Dan ya kita bakal jalanin aja bareng-bareng teman-teman, soalnya gue juga masih belum pernah coba gitu. So kita bakal langsung tunjukin aja item-item yang perlu kalian punya. Nah mungkin gue bakal bahas sedikit kali ya tentang apa aja yang perlu kalian punya untuk lakukan metode ini gitu. Karena jujur gue setelah baca-baca gue baru paham gitu. Nah jadi kalian butuh yang pertama adalah dirt farm. Dirt farm ini udah wajib banget. Dirt farmnya itu harus dari atas sampai bawah full dirt ya teman-temannya. Jadi itu harus, wordnya itu harus muat bisa nanam 2645 tree. Itu ya setahu gue sih kayak gitu menurut peraturannya ya. Dan tentunya beda-beda word bisa beda-beda aturan ya. Jadi ya setahu gue 2645 tuh udah kayak maksimal banget. Jadi kalian gak mungkin tanam lebih dari itu di dalam satu word. Dan biasanya orangnya mau yang kayak gitu, biar maksimal profitnya. Nah setelah kalian punya dirt farm, kalian juga harus ingat nama wordnya teman-teman ya. Wordnya itu harus dalam bentuk 5 letter atau 5 huruf. Kemudian tuh gak boleh ada angka gitu ya. Biasa ya, banyak rewel banget ya, banyak banget peraturannya. Pokoknya dirt farm 5 huruf tidak boleh pakai angka. Misalnya ini GWZUB, itu tidak ada angka teman-teman. Mungkin karena lebih gampang diingat atau apa, gue gak tahu ya, gak tahu hubungannya apa. Padahal 5 letter aja harusnya gak apa-apa gitu. Cuman ya biasanya adminnya rewel ya, jadi gak mau gitu. Kemudian kalau kalian udah punya dirt farm, kalian butuh farmable, udah pasti lah ya. Farmable ini yang gue pilih adalah laser grid. Nah ada dua farmable yang biasanya sering banget dipakai. Yang pertama adalah laser grid, yang kedua adalah chandelier ya. Tapi biasanya laser grid masih jauh lebih rame daripada chandelier gitu. Laser grid paling populer lah kalau boleh dibilang. Nah jadi kalian butuh beli 2645 seed. Ini pas teman-teman ya. Terus kalian ini harus kalian pas tanam ke satu word kalian. Jadi full, tidak ada space satu pun gitu. Dan itu dia bakal pas 2645 seed di dalam satu farm gitu ya. Dan untuk harganya sekarang sekitar 23 sampai 25 per real untuk seed laser grid. Dan kalian bisa cari di buy L grid tentunya ya. Gua bakal tulisin modal yang gua pakai untuk beli seed-seed ini. Dan kalian bisa baca-baca aja gitu. So kita bakal langsung tanam aja. Kita bakal tanam dulu teman-teman. Dan gua bakal balik untuk nunjukin step berikutnya. Oke, jadi kurang lebih tuh kayak gini lah ya teman-teman keadaannya kalau misalnya kalian tanam 2645 seed. Nah ini gue tanam habis ya, jadi pas, berarti nggak ada yang bolong. Dan itu kalian tanam sampai ke ujung-ujungnya gitu ya. Dan kalau yang ke atasnya tentunya kalian bakal kasih satu baris biar kalian bisa turun. Dan ini pokoknya di platformnya kalian tanamin. Pokoknya setiap kali kalian lihat ada tempat yang bisa ditanamin, tanam aja teman-teman. Nah, jadi ini udah habis ya 2645. Dan sekarang kita bakal apain teman-teman? Nah, kalian bakal ambil word ini, terus kalian bakal tukarin, maksudnya kalian bayar tambah sedikit WL, terus adminnya bakal kasihin kalian word farm yang sama persis bentuknya, dan dia itu sudah ready untuk di-harvest gitu. Jadi kita bakal langsung, itu namanya swap teman-temannya, S-W-A-P, swap. Dan swap ini jujur gue kurang tahu word apa aja yang bisa swap yang trusted, yang bagus, tapi gue cuma tahu word satu namanya buy swap gitu. Jadi kita langsung pergi aja kali ya, ke buy swap, mungkin langsung kayak gini. Kalian tinggal langsung ke buy swap aja. Ini gue nggak di sponsor ya by the way. Ini gue benar-benar nggak di sponsor. Gue nggak tahu ownernya, gue nggak kenal ownernya. Cuman gue pernah dengar gitu namanya atau gue di SB-nya, gue nggak tahu juga. Pokoknya gue cuma tahu satu word ini aja. Kalian tinggal ke bagian buy swapnya dan ini kok ngelag banget ya. Nah ini kalian bisa baca teman-teman ya. Aduh ini kok lag banget. Sumpah gak ngerti lagi sumpah. Terus ini laser grid ya. Teksnya itu 7-8 WL teman-teman. Nah berarti kalian bakal trade in word kalian ya, word key-nya. Kalian tambah 7-8 WL untuk
ke admin ya, kalian kasih ke adminnya gitu kan. Terus admin bakal kasih kalian jaminan 105 WL. Dia bakal trading balik ke kalian 105 WL. Nah, jaminan ini ntar kalian bakal, setelah kalian dapat jaminan ya, kalian bakal ke farmnya si admin, kalian trade, kalian kasih dia 105 WL ini sebagai jaminannya tadi. Dia bakal kasih kalian world key farm yang udah ready gitu. Jadi ntar lah, ntar kita bakal praktikin. Mungkin agak bingung gitu ya. Pokoknya beli sama yang ini aja, yang udah jadi admin di sini gitu ya, yang udah beli akses di sini. So, kita bakal cari-cari aja dulu teman-teman. Ntar gue bakal balik untuk nunjukin stepnya gitu. Oke teman-teman, mungkin gue bakal langsung cek aja kali ya, salah satu yang random yang open aja. Gue liat nih ready gitu ya, laser grid. Kita langsung pergi aja. Ntar kalau ada nih ownernya on teman-teman, ntar kita bakal message aja kali ya. Kayaknya dia punya banyak farm. Nah, mungkin gue bakal, habis ini kita bakal trade sama si ini, si Army Putra. Ini si Putra. Kita bakal, gue bakal tunjukin teman-teman cara kita kasih farmnya nanti ya. Oke, jadi gue udah dapat si adminnya ini ya, si Putra. Kita bakal kasih dia lihat dulu kali ya wordnya ya. Nah, kasih dia cek dulu teman-teman ya. Soalnya dia bakal cek apakah ini full 2645 seed atau enggak. So, kita biarin si Putra ngecek dulu teman-teman. Gue bakal langsung skip aja ke bagian trade-nya gitu ya. Soalnya kayaknya dia bakal lumayan lama gitu. Oke, kita udah dicek ya barusan ya, di inspeksi ya, atau apa sih sebutannya ya, sama si ini, sama si Putra ini. Kita bakal langsung trade word-nya plus teksnya teman-teman, yaitu 8 WL gitu ya. Dia bakal kasih kita jaminan sebanyak 1 DL, nggak apa-apa lah ya, 1 DL minimal kita punya sesuatu gitu. Nah, jadi kita bakal kasihin dia. Ah, kita bakal setelah kita trade ini teman-teman, kita bakal langsung balik ke word-nya dia gitu ya. Nggak tahu boleh milih atau enggak ya, gua nggak tahu sih teman-teman. Jujur gua ngerasa gak masalah sih, jujur apapun yang kalian dapetin selama dia 5 letter gitu ya, gak masalah gitu. Nah ini kita bakal dikasih KNMOZ ya, gak masalah. Soalnya 5 letter tuh ya teman-teman, kalau ini sama-sama gak ada number itu gak masalah, gak ada harganya, gak ada beda. Kita percaya aja teman-teman, kalau dia scam kita pasti masuk video teman-teman, langsung terkenal jadi scammer gitu kan. Hati-hati kamu Putra ya. Kita trade, kita kembalikan deposit yang dikasih sama dia 1 DL tadi teman-teman ya. Dia bakal trade dan sudah selesai teman-teman, kita sudah selesai swap. Itu aja teman-teman, gampang banget kan. Nah kita bakal ngarvest semuanya, terus kita bakal collectin bloknya, terus kita bakal lakukan sulap teman-teman. Nah mungkin kita bakal langsung harvest dulu, gue bakal tunjukin nanti aja bagian sulapnya. Oke teman-teman semua, jadi gue udah ngarvest semua laser gridnya dan udah gue kumpulin, gue udah taruh di sini. Ada 9954 blok teman-teman, jadi kita kurang 46 blok. Jadi gue beli 90 laser grid, gue beli dengan harga 1 WL. Dan kita harus pasin gitu, jadi 10.000. Kenapa bang? Karena ya biasa admin-adminnya di World Sulap, mereka tuh cuma mau kelipatan 10.000 teman-temannya. Jadi kalian bisa 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, ada yang 100.000 biasanya tapi nggak terlalu banyak ya. Itu bagi kalian yang pengen yang agak rajin aja. Jadi teman-teman kalian tuh nggak perlu satu farm kalian pisah gitu ya. Kalian bisa aja ini kan 10.000 nih. Kalian taruh lagi 10.000 di atas, 30.000, 40.000, 50.000 gitu. Kalian harvest beberapa farm sekaligus, kalian taruh ke dalam satu world itu. Biasanya ada juga admin-admin yang mau dalam jumlah yang besar malah. Kadang mereka ada yang nggak mau 10.000 doang, rasanya terlalu sedikit untuk mereka. Nah, jadi ini udah totalnya 10.000. Jujur gua nggak punya grow scan, gua nggak tahu adminnya gimana cara ceknya. Tapi ya, ntar kita lihat aja kali ya. Kita tinggal pergi aja ke world yang namanya sulap teman-teman. Ini ada beberapa world sulap juga, tapi gue kurang tahu ya. Yang ini ownernya sama dengan buy swap yang tadi, si ini ya, hires atau apalah. Wordnya juga mirip banget teman-teman. Nah kita bakal langsung lihat aja kali ya. Nah jadi di sulap itu konsep seperti ini teman-teman. Kalau kalian kasihin 10.000 blok ke adminnya, adminnya bakal balikin kepada kalian seed dengan jumlah maksimal 2.900. Maksudnya gimana bang? Ini adminnya terserah ya, kalian tanya nanti sebelum kalian tuker, sebelum kalian sulap, kalian tanya dulu adminnya, bang rate-nya berapa? Rate itu kayak harga ya, atau konversi gitu teman-teman ya. Jadi misalnya dia bilang punya dia rate-nya 2.800, berarti kalau kalian kasih 10.000 blok, dia bakal kasih ke kalian 2.800 laser grid seed. Jadi itu secara instan ya. Jadi kalian nggak perlu nunggu teman-teman, kalian nggak perlu tunggu dia break, nggak perlu apa-apa, kalian bakal langsung dikasih seed gitu. Ada cari aja teman-temannya, biasanya ada yang 10.000 walaupun nggak terlalu banyak. Nih ada yang open 100.000 only teman-teman. Terus misalnya kayak gini, dia ada tulis 10.000 per 2,8K. Berarti kalian kasih dia 10.000 blok, dia bakal kasihin kalian 2.800 laser grid seed ya. Kurang lebih kayak gitu. So, gue bakal cari satu admin dulu dan kita bakal cobain sulapnya nanti teman-teman. Oke teman-teman, jadi gue barusan kontak si adminnya dan dia bakal datang ke sini bentar lagi harusnya. Oh, bentar. Level 124 teman-teman ya. Gak masuk akal banget. Nah, kita lihat dulu nih. Gimana sih cara ceknya gimana ya? Gua juga bingung entah dia pakai apakah dia ngehack atau gimana teman-teman. Gua nggak paham tapi ya mungkin dia langsung percaya aja kali ya. Mungkin biasa teman-teman, mungkin mereka sultan gitu tidak takut kena scam gitu ya. Sudah kaya kali lihat teman-teman. Levelnya 100 lebih gitu. Gua nggak tahu dia pakai apa. Bodoh amat lah ya.
Nah, kita langsung lihat aja. Oke. Oh, ini jaminan dulu teman-temannya, berarti jaminan. Terus dia pasang itu dulu ya, grow scan, dia cek jumlah blok dulu kali ya. Mungkin kalau nggak sesuai dipaksa balikin gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak balikin, sebenarnya kita yang rugi teman-temannya kalau kita mau nipu gitu ya. Kalau kita mau nipu kita yang rugi gitu. Soalnya harga blok di sini itu harganya lebih dari 100 WL teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita yang rugi kalau kita mau nipu gitu. Jadi jangan coba-coba menipu teman-teman. Kita tunggu aja ya, dia bakal kasih kita yang rate-nya ini rate-nya 2850 by the way, gue lihat di pintunya ya. Nah, kita langsung lihat nih. Dia bakal kasih kalian secara instan gitu teman-teman. Ini ngapa nih? Oh, servernya teman-teman ya. Secara instan jadi ini bagus banget tuh. Ada kemana adminnya? Adminnya kemana guys? Oke teman-teman, jadi mungkin bakal disuruh cek dulu kali. Oh, berarti aman gini, aman. Nah, pertanyaan gue terjawab gitu. Ya, 2850. Oh, kita bilang oke. Nah, mantap teman-teman. Kayak gini ternyata bagus ya caranya, konsepnya. Gue baru kepikiran juga gitu. Pantesan. Berarti jadi admin di sini harus punya grow skin kali ya. Mahal banget berarti teman-teman ya. Grow skin sekarang berapa? 20 DL ya kalau nggak salah. Gue lupa juga sih. Serem banget ya teman sekarang mah. Kita lihat dulu. Nah, udah selesai teman-teman. Itu sudah selesai disulap. Jadi secara instan blok kalian ya dalam 1 menit berubah dari blok langsung jadi seed tanpa harus nge-break tentunya. Mungkin adminnya bakal pakai blok itu untuk nge-break BFG atau gimana, gue kurang tahu teman-teman. Nah, sekarang yang bakal kita lakukan adalah nanemin semua ini. Kita tanam kembali di farm kita. Terus kalau kalian pengen sulap, kalau kalian pengen swap lagi, terus sulap lagi teman-teman, itu kalian boleh ya. Satu hari bisa berulang-ulang kali. Gue bilang kayak minimal ya. Sehari itu bisa 5-10 kali bisa teman-teman dalam sehari kalau kalian rajin gitu. So, kita tanam aja dulu. Gue bakal balik ketika farm gue sudah full ya tadi. Oke, teman-teman semua, Kakek Grizzly sudah kembali lagi dan gue udah tanamin semua seednya ya. Nah, sekarang kita bakal langsung hitung ke bagian favorit kalian, yaitu hitung-hitung cuan teman-teman ya. Hitung-hitung duit. Nah, jadi nah, kalian bisa lihat di sebelah gua udah ada 366 laser grid seed yang kelebihan. Ini dapat dari Ngarvest dan juga dapat dari sulapnya teman-teman ya. Sulap tuh pasti selalu lebih dari 2645. Jadi kalian pasti dapat profit seed. Terus kalian dapat 366. Harga laser grid seed sekarang sekitar 23 per L. 25 tuh hampir tidak ada yang penjual teman-teman ya. Jadi gua hitung 23 per L. Ini kalau dijual dengan rate segitu bisa dapat sekitar 15 WL. Nah, kemudian dapat dari mana lagi profitnya? Dari gems tentunya teman-teman. Kalian bisa lihat di sebelah gua sudah ada gems 21.877 gems. Kita mulai tadi dengan 460 gems. Totalnya 21.417 gems untuk satu farm. Dan itu dijual dengan rate 1.400 per L. Kok 1.400 per L bang? Karena tadi gua cek di buy pack teman-teman, harga sebuah surgery pack yang harganya 12.000 gems, orang-orang jual dengan harga 8.5 WL untuk satu pack. Jadi ya, harusnya rate-nya di sekitar 1.400 per L. Kalau 21.400 gems jual dengan harga 1.400 per L, kita bakal dapat 15 WL. Jadi 15 ditambah 15, 30 WL clean. Nggak sih teman-teman, belum clean. 30 WL dikurangi tax untuk swap 8 WL, tadinya 22. Dikurangi 1 WL untuk laser grid tambahan, jadi 21 WL. Clean profit untuk satu farm teman-teman. Nah, ini hanya untuk satu farm dan ingat, menurut gue ya ini paling worth it ya sebenarnya metode ini dengan bagi kalian yang punya banyak farm sekaligus. Misalnya punya 5 farm atau 10 farm. Jadi kalian bisa sulap 50.000 atau sulap 100.000 gitu. Jadi kalian gak harus sulap berulang-ulang kali gitu. Bisa langsung drop bareng-bareng di satu war, satu kali trade aja. Lebih gampang tentunya teman-teman ya. Dan menurut gue ya kalian bisa dengan gampang bisa dapat 1-2 DL per hari cuma dengan metode ini gitu. Kalau kalian hitung-hitung. Dan gue benar-benar rekomendasiin metode ini bagi kalian yang mungkin, bang, bingung bang mau profit apa. Nah, ini salah satunya teman-teman. So, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.